40 pingat emas yang diburu hanya 36 mampu dicapai. Itu cerita skuad olahraga pada negara selepas menamatkan kempen selama 5 hari dalam acara olahraga pada Temasha Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur 2017. Skuad negara telah meletakkan sasaran untuk meraih 40 emas pada Temasha kali ini. Namun, mereka hanya mampu menyumbang 36 emas secara keseluruhan untuk kontinjen Malaysia. Walaupun gagal menepati sasaran, tetapi mereka ada sebab untuk berbangga kerana muncul naib juara dalam carta keseluruhan bagi acara olahraga. Indonesia muncul juara selepas menuai 40 emas daripada 134 acara yang dipertandingkan. Pencapaian kali ini lebih baik berbanding temasha yang sama di Singapura 2 tahun lalu yang menyaksikan skuad olahraga para negara sekadar memungut 27 pingat emas. Sebelum acara olahraga menutup tirai di Stadium Nasional Bukit Jalil petang ini, barisan atlet negara menambah 2 lagi emas untuk kontinjen Malaysia. Acara merejam lembing lelaki kategori F35 menjadi tumpuan apabila 3 atlet negara menguasai kedudukan 3 teratas dalam acara tersebut. Muhammad Rozi Mat Hassin tampil dalam kelas tersendiri apabila meraih emas selepas melakukan rejaman sejauh 27.52 meter. Dua lagi rakannya Sabarudin Baco dan Bajuri Ladis masing-masing menang pingat perak dan gangsa. S. Tanaveswaran pula mencipta nama dalam acara 200 meter kategori T42 apabila menang emas dengan catatan masa 24.73 saat. Pencabar terkuatnya Kiao Kiao Win dari Myanmar sekadar meraih perak manakala pingat gangsa menjadi atlet Indonesia Rashidi. Hari ini, skuad negara menutup tirai saingan dengan kutipan 7 emas, 6 perak dan 7 pingat gangsa. Indonesia sah bergelar juara keseluruhan dengan jumlah keseluruhan 40 emas, 28 perak dan 17 gangsa. Manakala Malaysia berada di kedudukan kedua dengan 36 emas, 27 perak dan 30 gangsa. Bekas gergasi acara olahraga para, Thailand menghuni kedudukan ketiga dengan pencapaian 26 emas, 33 perak dan 31 gangsa.